feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Jaya, jaya, jaya. Halo, assalamualaikum mas bro, welcome back to channel TV yang paling madep Beben TV Reborn ya. Jadi sekarang ini ya, Mang Beben sedikit rada deg-degan karena Mang Ben berada di kantor markas besarnya dari K9 Polda Jambi ya. Ah, pokoknya tuh lihat. Di belakang Mang Ben ya anggotanya udah dikumpulin. Terus sekarang kita mau lihat nih anjing-anjing dari polisi Satwa K9-nya milik Polda Jambi ya. Jadi tetap cekidot aja. Nih Mas Bro ya, ini Mang Ben udah di kantornya nih. Tuh lihat. Polisi saat. Jadi ini K9 dengan Sabara ya, kantor Sabara. Tuh ada polwan cantik. Polisi Satwa tuh. Tuh itu para bapak-bapak polisi gantengnya ya. Keren tuh. Peralatannya lengkap, rantis mobile sound system pengurai massa Raisa. Wih. Keren ya. Tapi asli Mas Bro, ngeplogi sama polisi mah deg-degan. Serius. Ya. Jadi sekarang kita bakalan gerbek nih anjing-anjingnya nih. Sutisna, Pak Sutisna sini pangkatnya apa? Aibtu, Pak. Aibtu. Siap. Dan bagian apa sih? Di Kasubnit PS Kasubnit Harvet. Kasubnit Harvet. Harvet. Iya, Harvetnya apa, Pak? Veteriner. Pemeliharaan veteriner. Oh, iya, iya. Mantap, mantap. Borongan kita menggerbek borongan. Tiga YouTuber berbahaya. Sekarang kita mau minta dianterin Pak Sutisna. Siap. Kandang anjing itu paling utama. Netizen rakyat tuh pengen lihat anjing-anjingnya di Polda Jambi ya? Polda Jambi. Siap. Polda Jambi. Siap. Total ada berapa anjing, Pak? Ada 8 ekor, Pak. 8 ekor. 8 ekor. Jenisnya? Jenisnya Belgian Malinois, Beagle sama Labrador. Labrador, siap. Oh, Beagle dipakai. Labrador. Pakai dong pelacak. Beagle main banget sih ya. Buat pelacak. Heeh, pelacak narkotik. Saya mainin jauh dikit, Ben. Jangan pitbull doang, pitbull. Ya udah, maaf. Maaf. Kita lihat ya, yuk. Widih. Ini kameramen semua nih. Nah, ini polisi satwa punya sepeda. Ya. Ini buat apa, Pak? Buat patroli aja. Patroli pakai sepeda. Ya. Sama Samapta gabungan. Oh, Samapta gabungan. Oke. Okay. Ini jadi masing-masing sudah ada handler. Ini pawangnya. Ada pawangnya, Mas. Oh, pawangnya. Nih, ini yang di Beagle ini, Ben. Di kandangnya gede banget. Oh, namanya si Pipo, Om. Pipo. Kandangnya lebih gede dari kamar lo, Ben. Ya enggak gitu juga konsepnya, Om. Kandangnya lebih gede dari kamar. Ini guys, buat apaan nih, Pak? Itu untuk handak kayak apa? Narkotik. 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 Oh, narkotika. Oh. Tanggal lahirnya namanya Bobot Kacakan Narkotigal. Handle-nya Bapak Ice Abdinan Made. Ice. Ya. Ice Made. Ice. Oh, Ice. Bersih banget kandang. Bersih, Om. Kita mau datang apa? Bersih. Ya. Ada piketnya wajib, Pak. Halo. Ini umur berapa ini? Ini kebetulan yang sudah lahirnya tahun 2012. Hah? Wow, 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun, mau pensiun. Jarka namanya. Jarka. Semoga vlognya ditonton atasan jadi dikirim anjing baru lagi. Amin, 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 amin. Sudah ajukan katanya sih, ya nunggu keputusan dari Kemenkyu. Anjing 11 tahun nih. Ya, that's it. Ini Rocky namanya. Rocky. Lahir 21 Juni 2016. 7 tahun. 7 tahun. Ya. Oh, ini narkotik ya? Narkotik. Rocky. Ini semuanya anjingnya jantan semua, Pak? Jantan semua. Oh. Kalau ada yang betina nanti kalau pas yang betina lagi loops, itu ganggu semua. Oh, pasti iya, ribut semua. Iya. Ini Labrador nih. Labrador. Labrador ini anjing narkotika. Ini istimewa banget, Ben. Kenapa? Ini pawangnya. Oh, pawangnya. Cewek cantik ya. Polwan, polwan, polwan. Tuh, ya. Tuh, lihat. Nanti ada gak nih ibu polwan ini?
Bisa ada. Bisa ya, nanti kita ketemu ya, kita pengen lihat. Boleh. Fitri Ramadanti. Sebenarnya ya, sih ini baru peralihan. Ini peralihan ya. Pawan aslinya ada Jentak, cuman karena beliau nih pawan ada baru di sini, jadi kita alihkan sengaja biar mereka yang baru nih bisa belajar apa chemistry sama anjing. Oh, biar bisa ada koneksi. Iya, koneksi biar ya, bonding. Pak, kalau anjing polisi galak-galak enggak? Rupuk. 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 Di luar tuh. Iya, di luar. Tapi di luar, kencingnya juga di luar tuh. Ini labrador iya, juga ya? Labrador. Ini anjing pelacak. Pelacak bahan peledak. Wih, polwan juga ini nih. Giliran perempuan aja kamera langsung deketin semuanya. Semuanya. Semuanya langsung. Siap. Paling tinggi ya. Hadiraina Pangestika. Edih. Omi. Omi. Ih, tua benar ini. Iya, sama. Labrador. 13 tahun. 11 tahun, 11 iya. Oh, ini yang 11 tahun. Cuman ya fisiknya enggak seberapa kayak dulu lagi. Ya. Tapi masih bisa operasional, Pak. Masih nanti siap, kita ya? Nanti siap, kita lihat demonya ini, Pak. Oh, ini jago demonya. Siap. Wah, udah pernah di atas. Ya, tua-tua lah ya. Ini wajib diganti sih. Wajib harus dikirim. Sudah. Harusnya, Pak. Harusnya. Sudah ini masalah sudah termasuk masih masih bisa kita pakai karena ya, fisiknya masih bagus ya. Oh, tahu enggak anjing bisa tahan lama. Anjing-anjing polisi kalau pensiun kemana? Kemana? Katanya kan disuntik mati. Iya. Padahal dipiara sama pawangnya. Oh. Karena udah banyak ini makan ya. Udah ayo coy. Tenang coy. Ya, oh, ini ada juga. Oh, apa-apa. Hei, ini herder ya? Enggak. Oh, manis juga. Ya. Pelacak kriminal. Iya. Dalmas. Dalmas ini yang buat itu. Iya, unjuk rasa, Pak. Unjuk rasa. Oh, ini unjuk rasa ya? Unjuk rasa dia yang paling depan. Iya, paling depan. Contohnya paling top. Hei, anjing. Toro. Malinois. Toro. Ini masih muda nih. Ini paling muda. Baru dia paling nakal, tuh tadi acak-acak tuh. Iya, baru pukul barusan. Hei, acak-acak. Kalian dari mau tanya? Pak, saya mau nanya, kalau untuk anjing K9 itu biasanya kasih makannya apa, Pak? Dog food sama cornet. Dog food sama basah, makanan. Dog food sama cornet. Siap. Oh. Dicampur untuk biar wangi, lebih wangi, jadi anjingnya lebih nafsu. Berapa kali, Pak? Dua kali sih. Dua kali ya. Dua kali. Nah terus Pak saya mau nanya lagi nih, katanya saya pernah ngobrol kalau anjing-anjing yang ada di kesatuan ya, itu katanya dapat gaji sama pangkat, Pak, bener nggak? Enggak, kalau gaji sih uang makan WLP mereka, uang makan sama uang kesehatan, uang vitamin. Oh siap. Berarti itu udah ada anggarannya? Sudah ada anggarannya. Wih, ya. Tapi nggak ada pangkatan gitu, nggak ada? Terus Pak, enggak, di Indonesia ini belum ada pangkat ya? Iya, belum ada. Nih, Pak, saya mau nanya apa? Kalau umur segini, kan udah ada yang udah tua tuh, ini biasa dikeluarin buat dilatih, masih dilatih berarti? Masih, masih kerja, cuman intensitasnya kita kurangin. Ya. Karena kalau kita... Seminggu berapa kali? Seminggu paling 3 kali. 3 kali keluar ya? Iya. Oke. Kalau keluar sih tiap hari, kita wajib kita bawa keluar biar jangan sampai... Iya, sekedar untuk jalan-jalan. Biar jangan... Apa? Bosan di kandang. Oke, oke. Nah, ini nih, Mas Bro ya. Ini para pelaku curanmor yang berhasil dikumpulkan sama Polda Jambi ya. Curanmor. Curanjing ini. Curanjing ya. Kalau ini kasus ini pembelian anjing ya. Banyak ini kena kasus semua ini. Nah, yang ini juga sama nih. Pengadaan janda. Ini juga sama pengadaan. Nih dari Malang nih ya. Ini. Kalau di pengadaan janda aja. Nunggu dia buat salah kalau mau ditangkap. Apa aja salah dia, Pak. Tuh ya. Siap hormat, Pak. Siap, hormat, Pak. Lu enggak enak di lihat. Lu di TV aja lu di skip sama Bapak. Apalagi lu di sini untung enggak di skip. Kalau buat Bapak Mas sekarang Mas saya mah iya aja. Sudah kena mental, Pak. Iya, kena mental. Tuh, ini nih para anggotanya nih. Wih, di. Keluarin anjing satu-satu di ini. Wih, di. Mantap, Mas Bro. Keren. Sekarang anjingnya mau dikeluarin ya, jadi teman-teman siap-siap aja, oke? Okay? Kandangnya dari belakang ya, nah ini nanti alat-alat peraganya ya. Contoh narkotika. Ya, Pak ya? Narkotika asli. Asli, Pak? Asli. Kita dikasih pinjem pakai sama dit narkoba. Contoh narkotika, dia aja
yang dicium. Enggak, Pak, enggak, Pak. Saya bersih, Pak. Apa ini? Ada bom. Sejuknya di sini ya. Iya, lumayan. Enak. Hah? Ini bandara. Oh, ini dekat bandara. Saya dari 2007 di sini. Di Kasembilan dulu, Kasembilannya di Ancol samping rumah Bu Dinas Gubernur. Oh. Pindah ke sini 2014. Oh, tapi Bapak berarti lama, memang lama di Jambi, Pak ya. Lama, lama di Kasembilan. Sama Jambi ya. Iya. Pak, tapi kalau anjing Kasembilan itu emang ada galak-galak enggak, Pak? Tergantung, yang galak paling untuk dalmas saja. Dalmas. Oh, buat dalmas sama pelacak umum itu wajib gigit. Harus wajib. Bisa gigit. Wajib bisa gigit. Pembubar ya. Massa ya kalau ya. Demo ya. Iya. Sama kalau untuk menangkap penjahat. Penjahat. Kalau yang kabur gitu. Iya. Oh. Kalau udah tua begitu udah pensiun nih, Pak. Di kemanain anjingnya, Pak? Ya, biasanya paling kita ya. Rawat sendiri lah. Rawat sendiri ya. Iya. Sampai akhir hayat ya, Pak, enggak dibuang akhir ya. Hayat. Iya. Kan udah ada jasanya juga, masa dibuang. Kebanyakan sih sampai mati di sini. Sampai mati di sini. Iya. Sudah meninggal kita ambil upacara. Oh, ada upacaranya, Pak, kalau mati? Ada upacara. Oh. Kemarin mati, satu mati kita upacarakan. Upacarakan? Iya. Wih, keren, Pak. Ya. Upacara pemakaman. Mantap, mantap. Cuman ya, mantap. Gitu, Pak. Jadi Kang Bim nanti jadi pengen anjing juga nih. Enggak, Om. Anggota ya. Polisi di siap. Sini kalau meninggal, kalau mati di ada upacara. Ada upacaranya. Upacara pemakaman. Oke. Okay. Kita kasih penghormatan juga. Buat jasa-jasanya ya. Iya. Ucapan terima kasih. Iya. Udah mengabdi ya, mengabdi ke negara. Ada yang di Makassar. K9 Makassar. Oh, pernah? Pernah. Iya. Pernah nge-vlog juga, ada vlog. Oh. Makanya itu perlu masyarakat perlu tahu gitu loh. Jadi selama ini masyarakat tuh pandang sebelah mata, Pak. Polisi emang bisa rawat anjing ya? Ya kan dia belum lihat kandang ya tadi. Saya juga kaget lihat kandang cukup bersih banget. Sangat bersih itu. Saya pernah ke rumahnya Beben ya. Nah, sebersih itu loh rumah Beben. Oh, piket, Pak, ada piketnya? Piketnya dua tiap hari. Dua orang? Dua. Yang bersihin dua orang. Ya, dua. Termasuk kasih makan. Alah, kamar lu kalah bersih, Ben. Berarti kalau misalkan masuk K9 itu emang wajib nggak buat jangan takut anjing ya? Wajib. Jangan takut anjing. Ya, kalau jadi polisi K9 jangan takut anjing. Jadi konten kreator anjing juga jangan takut anjing. Iya, Pak. Oh, ini penakut banget ya. Seperti Pak Bobi enggak takut. Om, jangan gitu, Om. Jangan gitu. Saya berani, Om. Berani saya. Hah? Oke. Ah, aing. Anjingnya udah dikeluarin. Oh, ini tinggi nih. Ini Malinois ya? Oh. Wih di. Pak. Itu yang lucu, ada yang lucu satu tuh. Wih. Wah, ini salah handle nih. Mestinya Bapak itu pegang yang gede. Iya, Pak. Ibu polwannya pegang yang kecil, jadi lucu. Ya, udah kebagian memang ini paling senior ini. Tuh. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat ini anjingnya buat anjing pacak narkoba. Ya. Tuh. Nah, ini nih, ini anjing-anjing yang berjasa di Polda Jambi, ya. Dia mau lawan gue. Wih. Mana yang dalmas? Mana yang dalmas? No. Abib. Kan. Yang mana, Pak, yang dalmas, Pak? No. Hah? Yang dalmas kita tandain, jangan terlalu dekat. Oh, yang dalmas ini dua. Kalau yang ini termasuk anjingnya agak jinak. Oh, ini jinak. Asal jangan diprovokasi. Apa? Provokasi. Dia kalaupun enggak provokasi orang baru pasukan brimob, pasukan lagi apa? Baris. Ah, itu aja dia sudah ngamuk. Ngamuk. Eh, woi. Pegang, ah, Bapak pegang aja sendiri. Pegang. Enggak lah. Iya, Bapak. Bim. Baiknya ke Bapak. Enggak, kalau ini enggak apa-apa. Enggak ah. Jamin. Enggak, Pak. Di sana. Jangan. Jamin kalau yang ini. Kita orang baru. Kita orang baru, Pak. Tuh. Ini. Kita perkenalkan dulu yuk. Perkenalkan, Pak, satu-satu yuk, Pak. Nanti kalau mau mulai apa? Sekarang kita kenalan ya. K9 Squad Polda Jambi. Ini dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik. Enggak apa-apa. Bapak bilang enggak apa-apa terus, Om. Enggak apa-apa memang, enggak apa-apa. Ini anjingnya Malinois ya, Om ya? Malinois ya.
Malinois ya. Ini udah 13 tahun. Oh, ini yang 13 tahun. Oh, ini yang 7 tahun. Ini anjing apa, Pak? Dalmas. Narkotik. Oh, narkotik. Oh, buat sabu-sabu narkoba gitu ya. Apa aja. Apa aja. Oke, terus ini ada, wah ini nih Bapak yang paling ganteng nih. Siap. Bapak. Oh, yang Bapak Ais itu ya? Iya, ada dua, berdua. Asisten atau sama pegang, bareng pegang. Pelindung. Oh, pelindung. Oh, pelindung. Jadi ada pelindungnya juga. Pawang dan pelindung. Pawang dan pelindung. Oh, pawang dan pelindung. Pelindungnya. Oh. Sekalian ya. Kalau pelindung fungsinya buat apa, Pak? Buat ini, melindungi. Membantu. Oh, jadi satu hewan dua. Siap. Pawang. Yang pawang pelindung kalau pas anjing menemukan barang atau apa, jadi pawang pelindung yang ambil. Jadi enggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Dia enggak ribet tuh ya. Iya. Pak Hendrik enggak ada pelindung ya. Ada pawang pengganti juga sih. Oh, sama jadi satu. Sama. Oh. Narkotik. Oh, okay. Jadi narkotik juga. Ini juga beagle narkotik ya? Ini beagle? Iya. Anjing kecil nih, tapi jasanya gede nih, Om. Siap. Ya. Ini pas itu Muara. Pas itu Muarang. Pak Musa. Wah, ini Bapak yang paling berkeringat ini. Dia paling grogi, dia masuk TV dia. Ini anjingnya, ah ini mah udah tua ya? Udah. 11 tahun. Oh, ini yang 11 tahun, Om. Masih. Masih. Nanti kita tes. Masih dipakai? Masih. Masih, tua-tua. Tua-tua keladi ini. Pak Musa dengan Pak Simbolon ya. Mantap, mantap. Wah, ini. Ya kalau ini juara UFC ini. Ini. Ya. Habib Nurmagomedov. Ya. Ini anjingnya Malinois juga ya, Pak? Ini anjing apa, Pak? Malinois tadi udah nanya. Enggak, menggem maksudnya tuh buat apa fungsinya? Fungsinya? Hah? Caum. Oh, pelacak umum. Pelacak umum itu maksudnya gimana tuh, Pak? Untuk pengungkapan, membantu mengungkapkan kasus pencurian. Oh, kriminal yang di masyarakat itu. Oh, iya. Tuhan, gitu. Oh, oke. Okay. Kriminal sama dalmas bisa masuk. Oh iya, oke. Agak galak nih Pak Haryanja. Haryanja, Pak Haryanja sama Pak Habib. Ini pawangnya yang galak ini. Oh, ini pawangnya yang galak ya? Kelihatan sih ini pawangnya. Kelihatan sih, Pak. Pak Theodorus. Jarka. Jarka, ban peledak, Pak. Jarang galak. Oh, Jarka jarang galak. Ini nama satuannya Jarka. Jarka, jarang galak. Bahan peledak. Oke, ini sama Pak Zebua. Sumuran Tom yang sana. 11 tahun juga. Oh, 11 tahun dia. Tapi ini kelihatan muda ya. Tapi ini kelihatan muda ya? Dia rajin perawatan. Rajin perawatan. Enggak pikiran berarti dia. Enggak pikiran. Enggak ada beban ya, enggak ada beban. Ini sempat Zebua sama Pak Pasaribu ya. Ini anjing. Oh, ini yang anjing herder ya, Om. Eh, herder mana sih? Pelacak umum juga. Ini Malinois juga ya? Malinois juga. Semuanya jantan ya? Iya, jantan. Enggak ada betina ya? Wah, Jambi gak ada betina, ini ada jantan semua. Nah, ini nih favorit nih, Om. Ibu, sehat, Bu? Oh, enggak. Oh, kakak. Oh, ini yang tadi dipoto ya? Siap, Bu. Ya. Ini enggak punya pelindung. Enggak. Ada. Oh, itu Pak Nisan. Bukan. Bisa juga. Sama-sama handak. Ini anjing apa, Bu? Dua-duanya? Oh, itu narkotik. Nanti ada perbedaan antara narkotik sama handak. Apa? Ah, nanti dong. Oh, nanti kita demo ya. Wih, mantap itu. Mantap. Oke, berarti cukup ya. Vlog selanjutnya. Vlog demo ya. Nanti Om Bobby yang digigitnya ya. Sama Bang Sen ya, yang jadi ini ya. Oke. Okay?